Pemirsa, sekitar 2 jam yang lalu terjadi ledakan bom bunuh diri di halte bus Transjakarta Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bom meledak di salah satu toilet terminal. Sampai saat ini saya belum bisa memastikan ada korban meninggal dunia. Karena yang saya lihat sendiri, korban masih dalam keadaan hidup dan masih sempat berteriak meminta tolong. Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu menurut pemantauan kami di lokasi Terminal Kampung Melayu ini terjadi ledakan. Baik, Brigita dan juga pemirsa, dapat Anda lihat sendiri saat ini pihak kepolisian baru saja terus melakukan sterilisasi di dekat halte busway Kampung Melayu ini. Dua kali ledakan di Terminal Kampung Melayu, tepatnya di halte bus Transjakarta. Isu bom itu masih meledak lagi, masih ada booming lagi tahun 2017. Justru saya melihat ini bulannya belum diketahui, tapi bomnya itu akan muncul di pusat titik-titik kota Jakarta yang sangat jantung pusat di kota Jakarta. Seperti teror. Kemudian ditemukan satu tas lagi, kemudian ditemukan satu semacam kayak pabriknya lagi, seperti itu, kayak semacam pembuatannya itu muncul lagi tahun. Intinya 2017 adalah babak episode kedua dari 2016.